Halo pemirsa, apa kabar Anda siang ini? Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik yang kami telah siapkan untuk Anda. Di antaranya, sudah 8 hari kebakaran di Gunung Lawu belum juga berhasil dipadamkan. Empat bulan dilanda kemarau, Waduk Jati Gede alami kekeringan. Minta hujan, ratusan warga di Temanggung gelar tradisi perang cendol atau candil. Selain berita utama tadi, tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya, termasuk dari mancanegara. Semuanya akan kami sajikan di sini selama 1 jam ke depan bersama saya, Stephanie Patricia. Inilah berita satu siang selengkapnya di BTV Bersatu Menginspirasi. Pemirsa, meski menganiaya pacarnya hingga tewas, Ronald Tanur, anak anggota DPR fraksi PKB, tidak dijerat dengan pasal pembunuhan. Pelaku membunuh korban karena cemburu korban punya hubungan dengan pria lain. Anak anggota DPR Ronald Tanur tega menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas usai mereka terlibat pertengkaran di parkiran sebuah tempat karaoke di Surabaya pada Rabu dini hari lalu. Pelaku disebut cemburu dan menuduh korban punya hubungan dengan pria lain. Tindakan penganiayaan terhadap kekasihnya itu dilakukan Ronald bahkan di depan sejumlah sekuriti tempat hiburan tersebut. Sayangnya tidak ada petugas sekuriti yang mampu mencegah aksi penganiayaan itu. Ronald sudah menganiaya Dini sejak mereka turun dari lift. Kepala korban bahkan dihantam dengan botol minuman keras. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras juga menabrakkan mobilnya ke korban hingga terseret hingga sejauh 5 meter. Polisi pun menyita CCTV sebagai barang bukti kebiadaban anak politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Edward Tanur tersebut. Kini Ronald telah ditahan dan masih diperiksa di Mapolda Surabaya. Atas dengan fakta-fakta penyidikan yang disesuaikan dengan kronologis yang didukung dengan alat bukti, maka kami telah menetapkan status saksi GR, laki-laki, 31 tahun, tinggal di Pakuwon City, E3 Surabaya. Dari saksi, kami tingkatkan menjadi tersangka. Korban diyakini kerap diperlakukan kasar oleh Ronald selama mereka berpacaran. Bahkan korban yang diketahui juga merupakan selebgram, pernah membuat pengakuan di akun media sosialnya. Polisi baru menahan dan menetapkan Ronald sebagai tersangka pada Jumat kemarin. Pelaku kini terancam hukuman penjara selama 12 tahun. Tim Liputan B-Universe. Ronald Tanur disebut sengaja melindas kekasihnya hingga tewas. Pihak keluarga menyayangkan tidak ada upaya dari orang-orang di sekitar lokasi kejadian untuk mencegah aksi anak anggota DPR Edward Tanur tersebut. Kuasa hukum keluarga korban Dimas Yamahura Alfaruk menyebut pelaku sengaja menabrak korban sampai terseret hingga 5 meter di parkiran tempat karaoke yang menjadi lokasi penganiayaan itu terjadi. Setelah ditendang dan dipukuli dengan botol minuman keras, pelaku rencananya hendak meninggalkan korban di parkiran. Tak puas dengan aksinya, pelaku kemudian menabrak korban hingga kritis. Keluarga menyayangkan tidak ada upaya orang-orang di sekitar lokasi yang berupaya mencegah aksi pelaku. Keluarga pun berharap pelaku mendapat hukuman maksimal. Dari kalau menurut kami versi kuasa hukum, kami melihat itu sengaja untuk dilindas karena pada saat itu jika tidak diingatkan oleh security Landmark Surabaya, itu akan terjadi penindasan dan peninggalan terhadap
korban Dini ini tadi. Dan pada saat itu kondisi Dini di dalam basement itu menurut perhitungan timeline kami yang dinyatakan mati 30 menit atau 40 menit sebelum tiba di rumah sakit, kami dari tim kuasa hukum merasa di situ kondisinya sudah kritis atau bahkan meninggal dunianya. Sementara itu, pemirsa, seorang anggota DPRD ditangkap aparat kepolisian usai menjadi pelaku tabrak lari. Mirisnya, korban yang ditabrak merupakan anak berusia 9 tahun dan nyawanya tak selamat. Seorang anggota DPRD Padang Pariaman, Sumatera Barat diringkus aparat kepolisian usai menabrak bocah berusia 9 tahun hingga tewas. Parahnya lagi, pelaku sempat lari usai menabrak korban. Kasus tabrak lari ini terjadi pada Selasa malam di jalan lintas Kecamatan Nansabaris, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban ditabrak pelaku saat hendak menyeberang jalan bersama kakaknya. Korban pun terpental sejauh 25 meter, sementara kakak korban selamat dari kecelakaan naas ini. Berbekal plat nomor kendaraan, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku yang merupakan anggota DPRD Padang Pariaman bernama Januar Bakri. Biasanya kecelakaan tersebut pelakunya melarikan diri. Dan kita dari hasil olah TKP awal, anggota menemukan nopol. Nomor polisi kendaraan tersebut yang tertinggal di TKP. Dengan adanya nopol tersebut, kita besok paginya saya sebagai kanit langsung membawa anggota untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku dari tabrak lari tersebut. Pelaku kini telah diamankan di Mapolres Padang Pariaman untuk dimintai keterangan. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, namun pelaku terancam dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ulfa Mustriadi, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pemirsa, kasus pembunuhan yang berlatar belakang poliandri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menyeret 6 orang pelaku. Polisi terpaksa menembak 2 orang pelaku yang berupaya kabur setelah terlibat pembunuhan tersebut. Aparat gabungan Jatan Ras Satreskrim Polres Goa, Resmo Polda Sulsel, dan Resmo Polda Sulten menangkap 6 tersangka penyerangan hingga menyebabkan 3 orang tewas di Dusun Panunjuang, Desa Kalemandale, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. 2 dari 6 tersangka bahkan harus ditembak petugas karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Insiden penyerangan yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat tusukan benda tajam bertubi-tubi akibat dendam. Dendam, salah paham. Pelaku dendam dikarenakan korban lelaki Faisal alias Daeng Limo dan istri pelaku telah menikah siri. Nanti penjelasan nanti dari Dirkrim Hukum atau Kapolres yang akan menyampaikan. Keenam tersangka memiliki peran berbeda-beda, mulai dari merencanakan penyerangan, menjadikan senjata tajam, hingga pelarian keluar Provinsi Sulawesi Selatan. Dari para tersangka turut diamankan barang bukti berupa 1 bilah parang, 1 bilah badik, 2 buah anak busur, dan 2 unit sepeda motor. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, masing-masing tersangka akan dikenai hukuman penjara seumur hidup. Untuk pelaku, inisial HL, MA, HM, IA, dan AA, ini disangkakan pasal 340 KUH pidana, subsidiar pasal 338, subsidiar pasal 170 ayat 3, subsidiar pasal 351 ayat 3, KUH pidana, junto pasal 5556 KUH pidana, dan pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 tentang Lembaran Negara nomor 78 dengan ancaman hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Sebelumnya, 3 warga Dusun Panunjuang tewas ditusuk senjata tajam di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diketahui kasus poliandri menjadi motif peristiwa maut ini. Ketiga korban tewas diketahui berinisial FR berusia 22 tahun dan 2 tetangganya RM 60 tahun dan DP 40 tahun. Ketiga korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tak terselamatkan. Dari informasi yang diterima, poliandri menjadi motif di balik peristiwa maut ini. Pada saat kejadian, keluarga suami pertama menyerang rumah suami kedua. Tim Liputan, B Universe.
Pemirsa, penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap penemuan sisa kerangka ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Polisi mengungkap keduanya tewas bunuh diri. Misteri penemuan dua kerangka manusia di Cinere, Depok, Jawa Barat pada awal September lalu akhirnya menemukan titik terang. Pada Jumat 6 Oktober, Polda Metro Jaya menyatakan penyebab kematian jasad dengan identitas Grace Arijani Keharapan berusia 64 tahun dan anaknya David Arianto Wibowo 38 tahun adalah karena bunuh diri. Keduanya ditemukan tewas di kamar mandi rumah mereka. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi mengatakan kasus ini bukan peristiwa pidana. Hengki mengungkapkan pihaknya tidak menemukan adanya jejak darah atau DNA selain milik korban di lokasi. Pada jenazah korban juga tidak terdapat bekas tanda-tanda kekerasan. Tidak ditemukan jejak-jejak orang lain yang masuk ke dalam TKP. Ya. Kita lihat bahwa hanya ada dua DNA yang ada di rumah itu, ya. Yaitu atas nama Nyonya Grace dan atas nama David di situ, termasuk yang ada di laptop dan HP, di mana kami menemukan petunjuk penting isi daripada laptop yang mungkin pernah kami sampaikan to you whomever. Sementara itu, dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pemirsa, tiga orang pria ditangkap usai terlibat perkelahian di sebuah kafe di kawasan Dusun Kriang, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Akibat perkelahian tersebut, satu orang tewas dan seorang rekannya masih dirawat di rumah sakit akibat luka bacok. Satreskrim Polres Labuan Batu, Sumatera Utara menangkap tiga sekawan pengeroyokan yang mengakibatkan korban bernama Suprianto tewas dan Bahri Ritonga luka berat akibat sabetan senjata tajam. Adapun tiga tersangka yang berhasil ditangkap yakni RH alias Gurdek, S alias Wawai, dan AFH alias Dede. Sementara dua pelaku lainnya belum tertangkap. Ketiganya ditangkap sehari setelah kejadian pengeroyokan yang dilakukan para tersangka. Menurut Kasatreskrim Polres Labuan Batu, AKP Rusdi Marzuki, setidaknya ada 5 tersangka dalam kasus ini. Namun, 2 diantaranya berinisial IR dan AL masih dalam pengejaran. Berdasarkan keterangan polisi, insiden ini berawal saat pelaku dan korban terlibat cekcok hingga berujung perkelahian di warung kopi. Kemudian, 4 rekan pelaku lainnya membantu dan menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam. Tersangkanya ada sekitar 5 orang dan sudah kami amankan adalah 3 tersangka inisial RH, inisial S, dan inisial AFE. Barang bukti yang sudah kita amankan adalah 1 buah kursi plastik yang digunakan juga, bisa rekan-rekan lihat, pada saat itu dilakukan pemukulan oleh tersangka terhadap korban, 2 unit sepeda motor, 5 bilah parang masing-masing. Kepolisian Resor Labuan Batu telah menyita sejumlah barang bukti dan melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap para pelaku yang masih buron. Ketiga pelaku terancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Panji Satrio, Labuan Batu, Sumatera Utara. Kita ke informasi lain, pemirsa, akibat kebakaran hutan dan lahan yang tak kunjung padam, lebih dari 2.000 orang di kota Palangkaraya menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Pemerintah setempat pun membuka posko kesehatan di sejumlah rumah sakit dan puskesmas untuk merespon keluhan warga yang terpapar kabut asap sejak September lalu. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sampai saat ini masih terus terjadi dan semakin mengkhawatirkan. Dinas Kesehatan setempat mencatat ada lebih dari 2.700 orang di Kota Palangkaraya menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat terpapar kabut asap sejak September 2023 lalu. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan membuka posko layanan oksigen secara gratis yang lokasinya tersebar di sejumlah puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Palangkaraya. Warga yang mengalami keluhan sesak nafas akibat terpapar kabut asap dapat mendatangi posko oksigen ini untuk mendapatkan penanganan dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas yang berjaga mulai sejak pagi hingga sore hari. Kalau dari surat tugas kami yang kami terima, itu dari 3 hari yang kemarin itu sampai tanggal 16 Oktober nanti.
Jadi itu selama mungkin tidak ada perubahan atau masih bertambah, mungkin ditambah lagi. Dari data sementara tim Satgas Karhutla Kota Palangkaraya, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan sampai saat ini tercatat ada 485 kejadian yang dilaporkan. Dengan luas lahan yang sudah terbakar mencapai lebih dari 673 hektar, meliputi wilayah Kecamatan Sebangau, Kecamatan Jekan Raya, dan Kecamatan Bukit Batu. Andre Faisal, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara itu, kebakaran hutan di Gunung Lau belum berhasil dipadamkan di hari ke-8 sejak gunung itu terbakar. Kepulan asap masih tampak di beberapa titik. Kebakaran yang melanda lereng Gunung Lau wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur masih belum bisa teratasi. Bahkan kini kondisinya semakin mengkhawatirkan warga sekitar. Meski sudah dilakukan pemadaman menggunakan waterbombing, namun kebakaran ini mulai merembet ke kawasan wisata kebun teh di Kecamatan Sine. Sejumlah warga dan pemilik kebun teh pun berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya. Api bahkan sudah mulai mendekati kebun teh sejak Jumat siang. Warga kesulitan untuk memadamkan karena besarnya tiupan angin dan banyak rumput serta dedaunan kering sehingga membuat api bisa dengan cepat merambat. Mungkin ya kita memadamkan api biar tidak masuk ke kebun teh. Kita manual. Kebioknya? Iya, pakai kebioknya. Oh gitu. Kalau cara lainnya sulit ya kalau? Udah sulit. Beberapa trap tapi kenyataannya masih... Jebol. Dan juga ada ilalan Pak? Sudah tiga. Tiga trap. Tapi jebol nih Pak ya? Iya, tetap jebol. Masuk ke kawasan wisata nih ya? Iya, masuk kawasan wisata kebun teh Jamis. Kebakaran hutan di lereng Gunung Lau telah terjadi lebih dari sepekan. Bupati Ngawi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mengantisipasi dampak kebakaran yang berpotensi mendekati permukiman warga. Dari data BPBD diketahui kebakaran di lereng Gunung Lau saat ini telah mencapai 2.000 hektar lebih lahan hutan yang terbakar. Berbagai upaya juga telah dilakukan petugas mulai dari membuat ilaran, pemadaman secara manual, bahkan helikopter dari BNPB. Gayu Satria Wicaksono, Ngawi, Jawa Timur. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Ia menyebut bahwa fenomena El Nino yang menyebabkan karhutlah merembet kemana-mana. Di bawah komandonya, Yudo juga mengungkapkan bahwa TNI siap untuk membantu memadamkan api dan juga mengatasi karhutla. Salah satunya dengan melaksanakan modifikasi cuaca. Menurutnya, upaya ini sudah dilakukan di sejumlah titik khususnya Kalimantan, Jambi, dan Riau. Usaha ini pun sudah dilakukan selama 2 bulan. Namun karena cuaca panas, usaha ini belum tampak membuahkan hasil. Deretan film bioskop di layar kaca Anda. Aku hanya terlalu mencintai kamu. Gombal, coba tenang. Tenang. Oke, ngawur aja lo. Gimana ngilirnya itu? Antri dong. Kita harus mengatur teknik supaya tidak ketahuan bahwa Non Linda dan Non Sally dimadu sama bos. Ini pasti rame. Aku gak kusikut. Jangan lewatkan bioskop Multivision hanya di BTV. Episode hari ini. Lihat aja di sini. Saya mirip siapa? Coba diperhatikan saya mirip siapa, Non? Kayak
gak mirip dua-duanya, Deo gak mirip nyokap. Bokap juga lebih gak mirip. Ya memang banyak orang yang bilang kayak gitu. Gak mirip bapak dan ibu saya ini. Saksikan serial drama Multivision Titipan Ilahi setiap hari jam 2 siang hanya di BTV. Karya film pendek tanah air yang menginspirasi. Nimi, what yes? Padami? Wah, jenengnya ini pardon. Aku gue mesti ketularan nama ini. Tersaji dalam satu layar kaca pemirsa. Maksud kamu apa? Kamu pikir daerah sini bisa dibeli? Saksikan film pendek Indonesia Sabtu dan Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Jalan Dakwah kini hadir setiap hari di layar kaca Anda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Dalam melanjutkan perjalanan dakwah untuk mencapai amar ma'ruf nahi munkar. Jalan Dakwah Senin sampai Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat, Sabtu dan Minggu jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Suruh mandiin anjingnya. Ih, lucu banget. Rezeki laut ini sampai lunas. Kalau kagak, jebol. Itu namanya ilmu bersandar. Berarti ikhlas itu apa? Gak ada yang tahu. Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi pemirsa. Berita satu utama hadir untuk menemani Anda. Ada sesuatu. Kontribusi Pak Jokowi pada saya tinggi. Scan kanalnya. Nikmati program hiburan dan berita unggulan secara gratis. BTV Bersatu Menginspirasi. Kembali di berita satu siang, pemirsa, cuaca panas terik di Jabodetabek dan beberapa wilayah di Indonesia masih akan berlangsung selama bulan Oktober hingga November. BMKG mencatat suhu udara bisa mencapai 35 hingga 38 derajat Celcius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut fenomena suhu panas terik yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya sepekan terakhir karena minimnya pertumbuhan awan. Kondisi serupa juga terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya di Jawa hingga Nusa Tenggara. Kondisi suhu panas ini masih akan terjadi hingga Oktober-November, karena periode tersebut merupakan saat peralihan musim, sehingga kondisi cuaca cerah masih mendominasi di siang hari. BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kondisi stamina tubuh dan kecukupan cairan tubuh, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, agar tidak terjadi dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya. BMKG mengungkap deretan kota terpanas di Indonesia pada rentang 5 hingga 6 Oktober 2023. Penyebab terjadinya suhu udara panas di sejumlah wilayah tanah air adalah penyinaran matahari ke bumi secara maksimal. Tentunya cuaca yang sangat panas ini bisa berdampak negatif pada kesehatan. Salah satunya dapat menyebabkan heat stroke atau sengatan panas. Dan kita akan lihat bersama pemirsa daftar kota terpanas Indonesia. Ini merupakan data BMKG pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2023. Terpanas terpantau ada di Kertajati, Jawa Barat dengan suhu 37,4 derajat Celcius, diikuti dengan Kalimantan Selatan 37,3 derajat Celcius, kemudian Sumatera Selatan 37,2 derajat Celcius, dan Sulawesi Tengah 36,6 derajat Celcius. Selanjutnya, pemirsa, terkait dengan kota terpanas di Indonesia, ini juga ada di wilayah 2 dengan 36,4 derajat Celcius. Kemudian juga tercatat di Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur 36,4 derajat Celcius. Kemudian di Stasiun Meteorologi Raden Inten 2 juga mencatat suhu yang cukup panas mencapai 36,2 derajat Celcius, diikuti oleh Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin 2 36,2 derajat Celcius.
Ya, pemirsa, masyarakat mengeluhkan cuaca panas ekstrim dan masih di stasiun meteorologi HAS Hanan Judin 35,8 derajat Celcius dan stasiun klimatologi Jawa Tengah 35,8 derajat Celcius. Selanjutnya, pemirsa, ini juga masih dalam daftar cuaca kota terpanas di Indonesia yang terjadi pada 5 dan 6 Oktober kemarin. Heat stroke ini juga dapat terjadi ketika seseorang terkena paparan suhu panas dari lingkungan sekitar di luar batas toleransi tubuhnya. Yang artinya bahwa siapa saja bisa mengalami heat stroke. Namun, bayi dan lansia ini memiliki resiko yang lebih tinggi terkena sengatan panas. Ya, selanjutnya pemirsa, heat stroke sendiri ini adalah kondisi paling berat pada tubuh akibat cuaca panas di mana tubuh tidak dapat mengontrol suhu badan yang meningkat drastis mencapai 41 derajat Celcius dalam 10 sampai 15 menit hingga tubuh sudah tidak dapat mengeluarkan keringat. Heat stroke dapat memperberat kondisi orang yang sedang sakit dan bahkan pemirsa juga bisa menyebabkan kematian. Adapun tanda-tanda terkena heat stroke pemirsa diantaranya adalah kelemahan otot dan kram, kemudian juga jantung yang berdebar kencang, kemudian perubahan perilaku seperti kebingungan, linglung, gelisah, dan cepat marah, dan kemudian juga tanda-tanda lainnya adalah mengalami kejang hingga pingsan. Tentunya tanda-tanda heat stroke ini bisa terjadi ketika cuaca panas terjadi, di mana peningkatan suhu tubuh bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian juga pusing, sakit kepala, kulit memerah dan mengering, tidak berkeringat walaupun suhu tubuh sedang tinggi, serta juga bisa disertai mual dan muntah. Adapun beberapa tips untuk mencegah heat stroke, pemirsa, diantaranya adalah gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, berbahan ringan saat ingin keluar rumah. Kemudian pakailah topi dengan tepi yang lebar untuk bisa menutupi bagian kepala. Kemudian oleskan tabir surya ke kulit dengan SPF minimal 30. Cukupi asupan cairan untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Kemudian juga hindari aktivitas berat di luar ruangan saat cuaca sedang panas terik. Dan pemirsa, informasi terakhir adalah terkait dengan pertolongan pertama jika terkena heat stroke. Di antaranya ini kita bisa melakukan pindahkan orang yang terkena heat stroke ke tempat yang lebih teduh, kemudian berikan kompres ke seluruh tubuh dan berikan air putih yang banyak. Ya, pemirsa, masyarakat mengeluhkan cuaca panas ekstrim yang melanda tanah air hingga saat ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat suhu maksimum harian mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Cuaca panas ekstrim tentunya dapat memicu berbagai macam penyakit. Dan berkaitan dengan hal tersebut, kita akan membahasnya dengan Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Dr. Anas Ma'ruf. Selamat siang, Dr. Anas. Selamat siang, Mbak Fani. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Baik, Dr. Anas, bisa dijelaskan apa saja sebenarnya dampak dari suhu panas ekstrim bagi kesehatan? Ya, baik, Mbak Fani. Jadi, saat ini kita memang sedang mengalami suhu yang meningkat tajam ya, di luar suhu yang biasanya kita terima di kondisi yang normal. Dan itu memang berisiko pada kesehatan kita. Tadi disampaikan oleh Mbak Fani bahwa salah satu yang fatal adalah heat stroke ya, dan tadi sudah disebutkan bagaimana gejala dan cara penanganannya. Biasanya ini kan terjadi pada saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji ya, karena di sana memang panasnya tinggi ya. Tetapi saat ini ternyata di sekitar kita sudah banyak yang daerah-daerah karena situasi perubahan iklim yang kemudian suhunya tinggi. Nah, selain yang fatal seperti heat stroke tadi, itu ada beberapa yang bisa dialami oleh kita kalau kemudian suhu tinggi ya. Yang pertama antara adalah tadi dehidrasi juga. Dehidrasi itu adalah salah satu yang mudah dirasakan karena seseorang bisa kemudian tiba-tiba merasa haus karena suasana yang sangat terik ya. Kemudian selain itu adalah bisa iritasi. Iritasi ini bisa pada kulit, bisa pada mukosa. Mukosa itu yang sering adalah mata ya. Misalnya tiba-tiba kulit iritasi, perasa perih dan sebagainya itu bisa karena sengatan suhu yang panas ya. Kemudian juga beberapa kondisi kram ya. Nah, kita kalau melakukan aktivitas di luar kemudian tiba-tiba terjadi kram ya, bisa terjadi juga baik itu pada otot kaki, otot lengan ya, otot perut, bahkan otot dada. Nah, oleh karena itu kemudian yang penting bagaimana supaya kita tidak melakukan aktivitas yang berlebihan pada saat di udara luar dan kondisi sedang panas. Nah, di samping itu beberapa hal juga perlu kita waspadai dalam situasi
suhu yang ekstrim ini, selain beberapa tadi kondisi langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat ya, kita juga penting memperhatikan beberapa penyakit yang relatif bisa muncul karena situasi iklim yang berubah ya. Misalnya adalah terkait dengan penyakit pernapasan ya. Karena biasanya kering ini kan juga bisa ada debu, ada asap, termasuk asap dari kebakaran hutan ya. Dan juga yang saat kita alami yaitu emisi dari misalnya kendaraan pemotor atau industri. Nah, penyakit pernapasan ini perlu kita waspadai. Seperti kita sudah ketahui bersama antara lain ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut ya. Kemudian pneumonia, PPOK, asma, sampai termasuk adalah risiko kanker paru kalau seandainya berkelanjutan. Nah, selain itu juga ada beberapa penyakit menular ya, perlu kita waspadai ini. Biasanya karena terkait suasana yang berubah, seperti penyakit tular vektor seperti malaria, demam berdarah, diare, ini juga perlu kita waspadai terkait dengan perubahan iklim yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Mungkin Mbak Fani. Apakah ada orang-orang yang bisa terdampak lebih buruk begitu, dok, dengan adanya suhu panas terik ini? Iya. Nah, ini tentu terutama pada kelompok-kelompok yang rentan ya. Tadi disebutkan juga oleh Mbak Fani bahwa kelompok usia lanjut, kemudian juga anak-anak terutama di bawah 2 tahun dan termasuk kelompok bayi, ini yang rentan ya. Juga pada saudara-saudara kita yang punya kerentanan tertentu. Ya, baik itu sudah mengalami penyakit yang kronis atau katastropik ya. Kemudian juga kelompok yang mengalami misalnya autoimun. Ini tentu punya kerentanan-kerentanan tersendiri, di mana dalam kondisi yang kurang bersahabat, maka akan lebih mudah kemudian terkena dampak buruk kesehatannya. Demikian Mbak Fani. Baik, apa kemudian tips bagi masyarakat untuk mencegah penyakit timbulnya penyakit-penyakit yang Anda sebutkan tadi akibat dampak cuaca panas? Ya, tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Mbak Fani ya, dan itu memang perlu dilakukan oleh masyarakat. Jadi kita sendiri melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa suasana atau situasi lingkungan sedang tidak sehat ya. Sehingga ini harus kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, seperti kondisi suhu yang tinggi itu kan bisa kita cek lewat berbagai aplikasi yang saat ini ada ya. Bahkan Android kita atau gadget kita itu kan sudah bisa kita melihat suhu seperti apa. Demikian juga misalnya terkait dengan polusi udara itu bisa kita dapatkan peroleh informasi melalui berbagai aplikasi. Nah, jadi masyarakat yang penting tahu bagaimana kondisinya sehingga bisa melakukan upaya pencegahan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perlu melakukan tindakan-tindakan promotif, preventif ya. Seperti tadi yang disebutkan, saya menambahkan juga, jadi menggunakan masker, kemudian tambah juga perilaku hidup berjalan sehat. Karena tadi sekali lagi, penyakit menular, penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan bisa muncul di sekitar kita akibat perilaku yang tidak higien dan saniter, ya, perilaku yang tidak bersih dan sehat. Ini juga penting kita lakukan. Nah, hal lain tadi sudah disampaikan, saya kira ini perlu dilakukan. Jadi yang kedua adalah bagaimana melakukan promosi supaya masyarakat melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, yang berikutnya adalah kita jajaran kesehatan tentu melakukan upaya dengan melakukan deteksi dini. Jadi deteksi dini penting karena supaya tidak kemudian penyakitnya berlanjut dan kemudian memperberat derajat penyakitnya. Di samping itu tentu surveillance atau pengamatan terus-menerus terkait dengan beberapa penyakit yang bisa berpotensi muncul akibat suhu yang tidak bersahabat ini, itu kita lakukan ya. Jadi penyakit-penyakit terkait pernafasan, penyakit menular, penyakit lainnya yang berbasis lingkungan itu kita pantau betul, sehingga kalau ada terjadi peningkatan langsung menjadi sebagai alarm ya, bahwa harus dilakukan upaya-upaya yang komprehensif sehingga tidak menyebar dan meluas. Kita punya sistem laporan harian ya, baik itu penyakit seperti tadi pernafasan termasuk DBD dan penyakit luar lain yang potensi KLB dan wabah, itu kita punya laporan harian. Sehingga kalau ada terjadi peningkatan, langsung sebagai feedback dan alarm supaya kita melakukan upaya-upaya yang berkesinambungan. Dan yang ketiga adalah, yang penting adalah bagaimana menyiapkan fasilitas kesehatan, ya, baik itu terkait dengan obat, alat kesehatan, maupun juga SDM-nya. Demikian Mbak Fani. Baik, jadi selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, juga diimbau untuk menggunakan masker ya di tengah suhu panas ini. Yeah. Dok, banyak mungkin masyarakat yang ingin tetap berolahraga begitu ya, untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebenarnya disarankan atau tidak sih kemudian untuk berolahraga di luar ruangan di tengah cuaca panas seperti ini? Dan mungkin apa tipsnya untuk masyarakat yang tetap ingin berolahraga walaupun saat ini cuacanya bisa dikatakan tadi ada sampaikan cukup ekstrim gitu ya suhu panasnya? Ya, ya, tentu olahraga perlu ya, karena olahraga ini bagian dari perilaku hidup bersih
ya, dan sehat gitu, gaya hidup yang sehat, jadi penting. Tetapi kita perlu memilih waktu yang tepat ya. Biasanya kalau panas tinggi itu kan di antara jam 11 sampai jam 15 ya, jam 11 siang sampai jam 3 sore gitu, ya itu hindarkanlah untuk berolahraga. Tetapi waktu-waktu pagi dan sore itu silakan. Nah, di samping itu tentu sekali lagi melihat ya, karena selain suhu juga tadi ancaman polusi udara, baik itu karena emisi debu maupun juga asap, ini juga perlu diperhatikan. Nah, tentu olahraga sangat penting, masih dibutuhkan, sehingga kita perlu cari tempat yang sesuai, demikian juga waktu yang sesuai, sehingga olahraga ini bermanfaat bagi kita, tidak menjadi justru faktor risiko bagi kita. Demikian, Mbak Fandi. Baik, jadi memilih waktu berolahraganya sebaiknya di pagi dan sore hari begitu ya, dan memilih tempat-tempat atau lokasi yang kalau bisa polusinya lebih rendah dari tempat-tempat lain. Terima kasih Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Dr. Anas Ma'ruf sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat beraktivitas kembali, Dok. Pemirsa, musim kemarau panjang yang tengah melanda wilayah Indonesia membuat volume air Waduk Jati Gede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengalami penyusutan. Akibatnya puing-puing bekas bangunan rumah warga yang dulu terkena genangan air Waduk Jati Gede kini bermunculan. Kekeringan melanda sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya Waduk Jati Gede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang mengalami penyusutan debit air sangat signifikan. Selain itu, tanah di area bekas genangan pun tampak retak-retak hingga mengakibatkan banyak ikan mati. Puing-puing bekas bangunan rumah warga yang dulu terkena genangan air Waduk Jati Gede pun kini bermunculan. Namun ternyata surutnya air Waduk Jati Gede justru menjadi berkah bagi warga sekitar. Mereka memanfaatkan waduk yang sudah kering tersebut untuk mencari keong sawah atau tutut, serta bercocok tanam di area lahan pesisir Waduk Jati Gede yang masuk area genangan. Salah seorang warga bernama Agus menyebut, surutnya air Waduk Jati Gede sudah berlangsung selama 4 bulan atau sejak musim kemarau melanda. Penyusutan genangan air Waduk Jati Gede tahun ini menjadi salah satu yang terparah dalam 8 tahun terakhir. Ya, dari bulan Juni mulai surutnya. Bulan Juni? Juni, Juli, Agustus, September udah 4 bulan. Udah 4 bulan? Bukan nyampe itu, sampai waduk. Kalau sekarang mau kemana, Pak? Ya, mau cari tutut. Dua kan, ada yang pesan dua. Ini teh yang kedua kali yang susut sampai gini teh, kedua kali. Pernah tahun 2000 berapa ya, 18 gitu. Sampai sana lebih jauh. Dalam satu hari, Agus bisa mengumpulkan 1 kuintal keong sawah yang kemudian dijual ke tengkulak atau warga lainnya seharga Rp4.000 per kilogramnya. Sementara itu, warga lainnya di kawasan pesisir Cibungur mengatakan kondisi surutnya air Waduk Jati Gede tahun 2023 ini menjadi salah satu yang terparah. Kalau sama tahun kemarin dibandingkan tahun kemarin, gimana Pak? Parah mana Pak? Parah sekarang. Parah sekarang Pak ya? Emang setiap musim kemarau kayak gini apa gimana Pak? Enggak, kalau dulu mama di sana, di belakang sana. Berarti sekarang termasuk parah, Pak ya? Iya. Hingga awal Oktober, belum juga ada tanda-tanda akhir elevasi air Waduk Jati Gede kembali normal. Diperkirakan kondisi ini akan terjadi hingga musim kemarau berakhir. Aib Sopandi, Sumedang, Jawa Barat. Pemirsa, berbagai cara dilakukan oleh warga untuk meminta datangnya hujan di saat kemarau panjang yang belum juga berakhir. Ratusan warga di Desa Kemiriombo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar tradisi unik yaitu perang cendol atau candil. Ratusan warga di Desa Kemiriombo, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar tradisi unik yaitu perang cendol atau candil. Tradisi ini dilakukan sebagai sarana untuk meminta hujan kepada sang pencipta. Tradisi ini juga guna melestarikan budaya nenek moyang. Dengan membawa ember atau tempat minum yang berisi cendol, warga saling serang, melempar cendol hingga seluruh badan basah kuyup. Cendol atau candil merupakan minuman tradisional yang memiliki cita rasa manis. Candil terbuat dari tepung beras yang dibuat bulat kecil, yang kenyal dicampur dengan air gula dan santan. Candil dipilih karena desa ini terkenal akan sentra pembuat candilnya. Semoga segera diberikan hujan dan minta keselamatan untuk seluruh warga masyarakat Desa Kemiriombo. Karena terus terang sekarang untuk pohon kopi yang olehnya di jurang itu pada kering, banyak yang mati.
Sebelumnya warga menggelar sholat istisqo dan doa bersama di seputaran makam pepunden desa. Dalam kegiatan ini, semua cendol yang dibawa warga didoakan oleh sesepuh desa dan diminum secara bersama-sama. Sebagai akhir dari ritual tradisi memohon hujan, yaitu melakukan perang cendol. Rio Budi Santoso, Temanggung, Jawa Tengah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah akan memperketat izin arus impor beberapa produk komoditas untuk melindungi pasar dalam negeri. Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mengeluarkan regulasi pengetatan arus impor dalam waktu 2 minggu. Dalam rapat internal tentang lanjutan pembahasan arus masuk barang impor di Istana Merdeka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap pengetatan arus barang impor akan dilakukan untuk komoditas mainan anak-anak, produk elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional atau suplemen kesehatan, pakaian jadi, aksesoris, dan tas. Latar belakangi dengan beberapa keluhan dari asosiasi maupun masyarakat yang terjadi akibat tingginya atau banjirnya barang impor di pasar tradisional, sepinya pasar tradisional, dan peningkatan penjualan bukan barang dalam negeri di e-commerce. Oleh karena itu perlu beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut untuk diregulasi ulang. Nah, pemerintah tadi arahan Bapak Presiden untuk fokus pada pengetatan impor komoditas tertentu. Nah, importir umum yang menjadi dari post border menjadi border, dan juga ada dalam langkah penerimaan di border itu service level agreement dan arrangement-nya harus tetap. Jadi jangan sampai ini menambah dwelling time. Dari Indonesia sendiri, di negara ASEAN, dwelling time kita nomor 2 terbaik sesudah Singapura. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Ribuan warga Ghana turun ke jalan untuk menuntut pemecatan gubernur bank sentral dan para wakilnya dari jabatannya. Dan pemirsa, kalau aksi pembobolan toko dilakukan manusia, sepertinya sudah biasa. Di Jepang, 3 ekor beruang membobol sebuah toko tikar dan membuat geger penduduk sekitar toko tersebut. Untungnya tidak ada warga yang terluka atas kejadian ini. 3 beruang dilaporkan bermalam di dalam toko Jepang yang menjual tikar tatami di Misato, Akita, sebelum akhirnya dipindahkan ke dalam kandang. Polisi pun bersiaga semalaman hingga pada Kamis kemarin. Ori no naka ni kuma de shou ka, chiisai kuroi doubutsu ga iru no ga kakunin dekimasu. Pemirsa, usia yang tak lagi belia dan bidang yang belum pernah ditekuni sebelumnya tidak menyurutkan niat diaspora Indonesia dalam membuka dance studio di Irvine, California, Amerika Serikat. Terinspirasi dari sejumlah studio serupa, Shirley Wijaya membangun studio untuk menciptakan ruang positif tanpa judgement dan sehat bersama di komunitasnya. Pertama kali ada ide buat buka bisnis ini 2018. After 10 tahun, you know, being a stay-home mom, terus ya not being healthy, nggak sehat gitu, ambil kelas, terus berasa more... Terinspirasi. Iya, terinspirasi. Lihat studio-studio punya community, kayaknya enak lah, positif gitu. Jadi jadi pikir, oh ya, yeah, it's probably a fun business to open. Setelah riset 6 bulan, Shirley Wijaya membuka S1L Studio Februari 2019 di Irvine,
salah satu kota pelajar dan teknologi semikonduktor di Orange County, California. Dulunya berkarir sebagai desainer grafis. Industri kebugaran merupakan sektor yang sama sekali asing bagi Shirley. Finding how, soalnya ini benar-benar learning curve ya, nggak ngerti gimana cara bikin studio. The hardest part is cari tempatnya. Soalnya Irvine itu benar-benar strict. Apalagi new business, terus studio kan berisik ya. Terus jadi cari tempat is very limited. The most 30 orang per kelas, you know. Studio in general don't make a lot of money, bukannya tipe bisnis yang, oh, I want to be rich. Let's open a studio, itu never the case. Setahun buka, lalu sempat terhantam pandemi. Prinsip konvensional yang diterapkan Shirley dalam mengelola bisnis, misalnya dengan menekan biaya operasional dan jumlah staff seminim mungkin, mampu membuat studio ini bertahan, bahkan laris. Pertama kali ya, you have to have passion. Kedua ya, mesti kenal-kenal instructor, terus hire good instructor. Soalnya susah ya kalau pertama kali buka terus nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu siapa yang bisa tiba-tiba datang ke sini. Jadi untuk hire instructor yang memang sudah ada pengikutnya, jadi mereka bisa advertise for their own class. Ada 50 hingga 65 siswa per hari. Dengan harga per kelas berkisar $16 hingga $20. Dengan sekitar 15 instruktur, ada setidaknya 6 jenis kelas yang fokus pada fitness dan koreografi. Mulai dari cardio dance, jazz, hip-hop, hingga K-pop cover. Masing-masing punya fans tersendiri. The community is great. Everyone's friendly. Everyone's warm welcoming. When you enter, everyone just says hi. Make sure you have a good time. Are you guys all friends or became friends here? Through here. Yeah, through here. Actually, yeah. They're the reason why I come back, frankly. So which one's your favorite? No favorites, but at least for me, because I listen to K-pop so much, I would say like that's definitely like my favorite thing, because it's like I get to enjoy something that I really listen to, and then with like people that also really enjoy it, mm-hmm. So it's like two for one. Yeah, I'd say the K-pop classes for me too, because same thing, like I've been listening to K-pop for a while, but it would be something like, oh, I just like dance in my room and try and do it, and the fact that there's actual classes for it now is really cool, and like they both said, I've met so many like great people through the studio, and all the teachers are great as well. Awalnya adalah upaya mengubah gaya hidup, hingga akhirnya selama 4 tahun ini, mewujudkan bukan hanya impian, tapi juga misi bisnisnya, yaitu membentuk komunitas yang sehat bersama, saling menghargai, mementingkan pengembangan diri, bukan kesempurnaan. Dari Irvine, California, Ariadne Budianto, Virginia Gunawan, dan Supriyono, VOA. Baik untuk Anda, Optik Melawai. Episode hari ini. Lihat aja di sini, saya mirip siapa? Coba diperhatikan saya mirip siapa, Non? Kayak gak mirip dua-duanya, Deo gak mirip nyokap. Bokap juga lebih gak mirip. Ya memang banyak orang yang bilang kayak gitu. Gak mirip bapak dan ibu saya ini. Saksikan serial drama Multivision Titipan Ilahi setiap hari jam 2 siang hanya di BTV. Karya film pendek tanah air yang menginspirasi. Mimi, what yes? Padami? Wow! Jenengnya ini, pardon! Aku gue mesti ketularan nama ini. Tersaji dalam satu layar kaca pemirsa. Maksud kamu apa? Saksikan film pendek Indonesia Sabtu dan Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Episode hari ini. Kerjek siapa sih? Sudah, ini usah banyak bicara. Iya, sebentar Bu. Oh, apa kau? Ente mau bicara. Mana bisa? Ente masih pingsan. Oh, masih pingsan ya, Bu? Iya.
Saksikan serial komedi Multivision Suami-Suami Takut Istri setiap hari jam 6 sore hanya di PTV. Deretan film bioskop di layar kaca Anda. Kalau begitu sih boleh-boleh aja. Emang dari dulu udah pengen kawin. Gigi saya memberikan tanda. Saya tahu dari gerak-gerik mata, hidung, dan bibir Anda. Memang betul saya lagi cari kaos merah. 10%. Fantastis. Jangan lewatkan bioskop Multivision. Hanya di BTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Siang. Pemirsa, Konferensi Tingkat Tinggi Negara Pulau dan Kepulauan Archipelagic and Island States atau AIS bakal digelar di Bali dalam waktu dekat ini. Korlantas Polri menyiapkan pasukannya untuk mengamankan konferensi tersebut, termasuk dengan mengerahkan kendaraan listrik. Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi selaku Kaops Tribrata Agung 2023 memberikan arahan serta pengenalan dan pelatihan kendaraan listrik kepada personil yang bertugas mengamankan perhelatan konferensi tingkat tinggi negara pulau dan kepulauan Archipelagic and Island States di Balai Budaya Girinata Mandala Bali. Kakorlantas Polri mengimbau agar personil yang bertugas dalam perhelatan KTT AIS 2023 dapat menjalankan pelatihan dengan sungguh-sungguh dan menjaga kesehatan. Ya, kebetulan kendaraannya semuanya sudah hadir dari Jakarta. Kemudian mereka juga sore ini kita berikan untuk penyesuaian ya, karakteristik dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil tentu saja beda dengan yang menggunakan energi listrik ini. Tapi setidaknya mereka sudah ada pengenalan, ini ada kesempatan memasuki beberapa hari ya, untuk latihan, rangkaian, bahkan besok dengan pas pampres informasinya akan kita laksanakan juga. Baik, Pak. Pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim baru saja meresmikan Museum Batik Indonesia yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah pada 2 Oktober 2023 kemarin. Museum Batik Indonesia dibangun sebagai tempat pewarisan pengetahuan sekaligus membudayakan batik menjadi jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Museum Batik Indonesia didirikan juga sebagai bentuk tindak lanjut atas penetapan Batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 lalu. Untuk mengetahui keunikan dan antusiasme warga yang berkunjung ke Museum Batik, sudah ada jurnalis The Universe, Mita Hapsari, dan juru kamera Wahyu Santiko yang akan melaporkannya untuk Anda. Selamat siang, Mita, bisa Anda gambarkan apa saja yang menjadi daya tarik dari museum ini? Ya, baik. Selamat siang, Stefani. Museum Batik Indonesia ini yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah baru saja diresmikan pada Senin lalu bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Meskipun baru diresmikan, ternyata museum ini sudah dibuka untuk umum sejak tahun lalu. Bahkan bangunan yang mengikuti konsep lipatan kain ini telah rampung dibangun pada 2018. Sejak saat itu, pengunjung diajak untuk memahami definisi, sejarah, hingga proses pembuatan kain batik Indonesia secara langsung. Pengunjung juga dikenalkan dengan berbagai jenis kain batik khas masing-masing daerah, seperti dari Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Cirebon, dan batik lainnya. Selain melihat pameran, pengunjung juga bisa mempraktikkan secara langsung cara membuat batik tulis, tentunya secara gratis, namun harus melakukan reservasi terlebih dahulu setidaknya satu hari sebelum ketibaan. Ya, demikian Patricia. Mita, bagaimana antusiasme warga yang berkunjung di sana pada hari Sabtu ini? Ya, pada hari Sabtu ini kami tiba sejak pagi. Tidak begitu banyak pengunjung yang tiba, namun seiring berjalannya waktu ada sekitar belasan pengunjung yang datang yang di mayoritas adalah anak-anak bersama keluarganya masing-masing ya, yang mereka ingin mempelajari tentang batik hingga membedakan yang mana batik asli dan batik yang palsu. Dan menurut petugas di sini ada sekitar 100 hingga 300 orang yang berkunjung setiap harinya, terutama saat
hari Selasa hingga Jumat yang diisi mayoritas oleh anak sekolahan yang ingin belajar. Mita, dan sebagai museum ini juga dibuka dari mulai Selasa hingga Minggu. Ya, Mita, berapa tarif pukul untuk 9 tiket pagi masuk ke museum hingga batik? Pukul 3 sore. Ya, ini yang menarik ya, Museum Batik Indonesia ini gratis untuk umum, namun pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk di Taman Mini Indonesia Indah. Baik, terima kasih Mita Hapsari dan Wahyu Santiko melaporkan langsung dari Museum Batik. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, kabar terbaru datang dari salah satu member Blackpink, Jennie. Ia resmi merilis single spesial berjudul You and Me pada Jumat kemarin. Perilisan lagu berbahasa Inggris ini disertai video penampilan dansa yang diunggah di channel YouTube Blackpink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang tercinta, sahabat saya, manusia setengah dewa, Raden Ignatius Ego Eko Nugroho. Berarti lebih dari 17 tahun saya bersahabat dengan beliau. Saya bilang sama Pak Eko, Pak Eko, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Tapi selama ini saya menangis, Pak Eko enggak pernah mengusap saya. Bapak-bapak yang lain yang hadir, Pak Ibnu, Pak Yono, Pak Akid, yang sampai hari ini masih dengan mukanya yang cukup menjijikkan, itu adalah Pak Akid. Karena baby face, muka bayi Pak Akid. Dan seluruh manajemen yang dari awal menemani saya dulu, Mbak Titi, ini Ketua Rojali, rombongan janda liar. Dan saya mencatat hampir enggak pernah absen. Kalau saya hadir di Bose untuk tausiah, Mbak Titi pasti ada. Pasti ada. Sebenarnya bukan karena dia seneng ngaji. Ya seneng aja. Kalau ada LC enggak datang ngaji, dia motongi gajinya LC, itu saja sebenarnya. Dan juga ada Mas Pinta ya. Nah, Mas Pinta. Yang dari awal sampai sekarang saya enggak pernah bisa ngitung berapa jumlah istrinya. Karena setiap dikenalkan saya pasti beda. Dan juga teman-teman security yang lain yang menemani saya dan mbak-mbak, para LC, CRO, Platinum, Pertamax, Premium dan lain-lain yang saya hormati. Ada juga Pak Adi Harun. Sugeng sonten Pak Adi. Sudah bertahun-tahun kita tidak berjumpa, Pak Di. Amin. Ada juga tadi sahabat saya, Pak Di Icap. Tadi mana Pak Di Icap tadi? Halo Pak Di Icap. Ini dulu beliau tukang adu jago naik haji. Tapi lebih baik mantan adu jago naik haji daripada kelihatannya haji tapi sukanya adu-adu. Dan juga ada Mas Yuda, anaknya Babi Gunjek. Saya punya kenangan terakhir dengan Babi Gunjek di sini. Babi Gunjek membanting komputer di depan.